pemerintahan bawahan negeri Kabupaten Merangin atau yang mewakili. Gubernur Jambi Haji Zumi Zola membuka rakor camat se-Kabupaten Merangin Sabtu siang. Dalam sambutannya, Gubernur berharap agar Kabupaten Merangin meningkatkan hasil perkebunannya untuk bisa swasembada pangan. Acara rakor camat se-Kabupaten Merangin yang diselenggarakan di kantor Bupati Merangin ini berjalan dengan lancar. Usai pembukaan rakor, sejumlah peserta rakor diberi kesempatan untuk tanya jawab terkait keluhan yang dialami pihak kecamatan, desa, dan kelurahan. Namun dalam tanya jawab antara camat, desa, lurah dengan Gubernur Jambi, pertanyaan masih banyak menjurus ke minimnya dana yang dianggarkan ke pihak kecamatan dan kelurahan. Meski tak seluruh peserta yang berhasil menyampaikan pertanyaannya ke Gubernur Jambi, namun Gubernur Jambi akan menampung seluruh aspirasi camat, kades, serta lurah yang ada di Kabupaten Merangin. Zola meminta kecamatan, desa, dan kelurahan bisa mengembangkan dan memanfaatkan lahan perkebunan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kami pemerintah provinsi datang ya ke Kabupaten Merangin dalam Pak Bupati, Pak Bupati Sejajaran dan juga Pak Kades, Pak Camat, Pak Lurah juga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari Karang Taruna ingin lebih memantapkan lagi hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi beberapa waktu yang lalu. Kita menginginkan ada suatu sinergisitas, kita menginginkan bahwa ada satu pemahaman, misalkan yang sangat penting sekali, bagaimana kita dapat melindungi ya, persentase lahan pangan di semua kabupaten kota. Di Merangin ini komposisinya 40-60, 60 non-pangan, 40 pangan. Ini 40% ini harus dipertahankan. Kenapa? Supaya jangan masyarakat nanti Kabupaten Merangin ini menjadi tergantung dengan daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Alhamdulillah Pak Bupati tadi menyampaikan untuk cabai merah sudah ya. Mudah-mudahan komoditi lain juga seperti itu ya. Saya mendorong supaya ada LP2B supaya ada kekuatan hukumnya 40% ini fokus kita. Usai melaksanakan rakor camat, Zumi Zola langsung menyalami beberapa camat, lurah, dan kades yang ada di acara rakor, serta berfoto bersama dengan para camat. Dari Merangin, Zefrizal melaporkan.